akan jalan dia berarti ya, pertanyaannya. Ini nanya ya Bang ya, assalamualaikum, kayak mana kondisi rawan kecelakaan kejadian di sisi Sumut ini Bang? Ini kejadiannya sekitar jam 6 pagi. Ya ini kendaraan ini sebenarnya mau motong tangki. Oh, dia mau motong tangki ya Bang? Iya, jadi nggak dapat dia lepas ke kemari. Ini memang jalan rawan kecelakaan ya, sih ya Bang ya. Bisa dikatakan hampir satu hari pasti ada. Kita langsung mendekati. Dan truk ini masih menyala ya. Sepertinya kejadian ini baru saja. Kita belum tahu keadaannya, kronologisnya bagaimana. Dan hancur jembatannya ya. Beruntung sekali truk tidak terjun ke dalam sungai sana. Ini di sini tempatnya rawan. Ya teman-temanku, di sini truk nabrak jembatan. Jembatan ini jembatan si Sumut. Kita belum menemui supir dikarenakan belum tahu keadaannya, kronologisnya bagaimana. Dan hancur jembatannya ya. Beruntung sekali truk tidak terjun ke dalam sungai sana. Ini tempatnya rawan kecelakaan. Ini lokasi Jalin Sum, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini daerah sini rawan kecelakaan ya. Bisa dibilang kategori jalur balap. Kendaraan truk ini plat BE, sepertinya ini dari daerah Sumatera Selatan. Kita langsung mendekati. Dan truk ini masih menyala ya. Sepertinya kejadian ini baru saja. Di sini kita melihat adanya truk trailer yang melewati trailer Scania. Ini dari truk box plat B ini seperti ini, gambar depan ringsek sedikit ya. Tanya ya Bang ya, assalamualaikum, kayak mana kondisi rawan kecelakaan kejadian di sisi Sumut ini Bang? Ini kejadiannya sekitar jam 6 pagi. Ya ini kendaraan ini sebenarnya mau motong tangki. Oh, dia mau motong tangki ya Bang? Iya, jadi nggak dapat dia lepas ke kemari. Ini memang jalan Sumatera Utara ini, ini rawan kecelakaan. Oh, rawan kecelakaan ya. Sih ya Bang ya? Bisa dikatakan hampir satu hari pasti ada. Hari pasti ada gitu. Jadi ini truk ini langsung menghantam jembatan ini ya Bang ya? Iya, menghantam jembatan terus ke bawah sini. Setelah ditarik sama mobil lewat itu. Iya. Jadi
informasi ini abang ini dari warga setempat di Sumut ini ya kawan-kawan. Di sini rawannya kecelakaan dan untuk supir tetap berhati-hati dan waspada. Terima kasih lah atas informasinya ya bang. Ya. Mengelilingi truk ini ya teman-temanku. Di sini tidak terjadi cuma bumper depan aja. Assalamualaikum teman-teman, ini dari truk box yang laka nabrak jembatan. Kita langsung menanya sama bang supir ini agar tidak jadi salah paham kayak mana kronologis kejadiannya. Kayak mana kronologis kejadiannya bang? Jadi kita kan mau tahu bang ya. Iya. Full tanki malam itu kejadian sekitaran jam 11. 11 malam. Malam. Ya. Kita mau tahu kondisi hujan jalan licin. Iya. Makan jalan dia berarti ya, makan jalan kita ke kanan, kita ngelip dan licin, licin ke kanan, ke kanan kita kena jembatan. Iya, berarti bukan gendalanya abang bukan mengantuk atau berkremblong, enggak ya? Bukan bang. Tapi gendalanya karena mengelakkan biar enggak terjadi laga lah ya. Iya, karena jalan licin juga bang. Iya, jadi ini juga. Muatan apa abang bawa bang? JNT menuju Bandar Selamat Medan dari Jakarta. Ya, terima kasih lah atas informasinya ya bang ya. Oke teman-temanku, inilah kabar dari seputar Jelingsum di Sumut. Sekian dan informasi terkini kabar tentang truk yang melewati jalur jalan lintas Sumatera ini. Terima kasih.